look at this dude. Wait till you see the. No. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radi Medan Channel. Cikuy. Oke, kali ini kita kedatangan kiriman. Sebenarnya sih saya beli sendiri. Kiriman dari apa ini ya? Si Cepat Express. Dari toko online Bukalapak. Isinya adalah Hey, baterai drone Absen Gino. Oh no. Ya, kemarin kan kita sudah beli drone. Jadi baterai originalnya 1. Waktu terbangnya hanya 17 menit lebih kurang. Sehingga dalam pemakaian kita di lapangan tentunya kurang ya. Karena kita ngecasnya itu sampai 3 jam baru bisa full. Itu kita pesan satu baterai original di Bukalapak ya. Nanti saya kasih linknya di bawah di deskripsi. Ini baru nyampe ya, ini dia bentuknya seperti ini. Nanti saya tunjukin, kita bandingkan dengan yang original bawaan pada saat saya beli. Oke, kita unboxing dulu. Mana pisau lontong, mana pisau lontong ya, bentar ya. Oh ya, ini dia selontong. Oh, no. Nah. Hey, rokok. Hey. Siapa itu yang merokok itu ya? Oke, kita buka dulu. Saya kasih harganya ya. Buat rekan-rekan yang punya Absen Gino dan mau nambah baterai, saya kasih linknya. Oke. Kecil-kecil tapi harganya bro. Oh no. Bikin pusing. Namanya juga apa ya, manfaatnya juga gede. Ini agak ribet ini. Udah pakai pisau lontong nggak bisa. Mana habis? Lapis bro. Wah. Oke, kita buang. Ada lagi lapis kedua. Nah ini yang enak ini nih. Nah, kalau anak saya suka kali nih. Kalau melembakan orang itu. Tik bunyi dia. Aduh. Ini agak ribet ini. Naga. Oh mak. Oh ya mak cik. Oh, cik. Kita intip. Ya. Ini dia. Oke, okay. Tenging-eng. Absen baterai, Absen Gino. Oke, okay, kita buka lagi. Oh ini dia, Absen Gino baterai, Gino 38. Absen ya. Aduh, kayaknya harus pakai pisau lontong juga nih. Pisau lontong. Oh, stikernya langsung dari Hapsen ya. Oke, kita intip. Sama enggak ya? Ih, kayaknya sama ya. Hapsen Lipo 3000 mAh. AH ya, 11,4 volt. Ini dia. Lipo SDL 19F28. Oke. Kita cek dulu dengan baterai yang kita punya bawaan dari drone.
sesuai enggak ini ya? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Sekarang saya ambil. Saya mau nyocokkan yang aslinya dengan baterai yang baru kita beli ya. Oke, saya ambil dulu ya. Oke, saya mau buka menyocokkan baterai yang asli bawaan pada saat beli. Sama enggak ya? Oke. Drone-nya kita letak dulu. Bro. Kita bandingkan. Ini yang baru kita beli. Pertama dari ukuran sama. Sama ya. Lipo Absan 3000 mAh 11,4 volt. 8C34,2WH. Ini RoHS sama RoHS ya, ukurannya sama ini, berarti nggak salah beli saya. Ini harganya lumayan, 660.000 satu, bikin kantong kita koyak sebenarnya, tapi demi kebutuhan ini harus kita beli. Ya cuma beda ini aja ya, stikernya ini hitam kilat, ini hitam dop, tapi warna agak-agak biru gitu tulisannya. Kemudian ini ada stiker hijau, ini tidak. Itu aja bedanya. Ini kita cas dulu selama 3 jam baru nanti kita tes terbang ya menggunakan baterai yang baru. Oke. Sekarang kita coba masukkan baterai yang baru. Ya. Cocok enggak? Ini dia baterai yang baru tadi ya. Hidup enggak dia kemari? Ini tapi ini jelas cocok ya. Oke, dia duduk. Kemudian kita coba hidupkan. Ya. Tes hidup dulu ya. Oh, hidup ya. Saya takut tadi hampir nggak hidup. Hidup ya, rekan-rekan ya. Ini kelihatan nih lampunya nih. Ya, baterainya bisa kita gunakan ya. Ini jelas. Ya. Hidup baterainya. Ini menggunakan baterai yang baru kita beli. Oke. Jadi kita tes terbang. Ketahanannya berapa menit ya di udara?